Di saat kita mencintai seseorang, maka pastinya biasanya kita akan mencintainya lewat kelebihannya terlebih dahulu. Dan untuk menerima kekurangan pasangan kita, biasanya itu akan datang setelah kita menerima kelebihannya. Dan beberapa hari yang lalu, saat gua nonton podcastnya Deddy Corbuzier, saat mendengar bagaimana perjuangan cinta seorang Uus kepada istrinya. Dan gua pribadi juga bukan fan-nya Uus. Namun, yang gua pengen ngomong adalah, gak semua pria bisa mencintai pasangannya seperti Uus. Pernah gak sih lo dengar pepatah, semakin karir laki-laki melonjak ke atas, maka godaan laki-laki terbesar adalah wanita. Namun, berbeda dengan sosok Uus ini, di saat karirnya melonjak, dia malah mencintai dengan tulus dan menerima seorang wanita yang mana diceritakan masa lalunya bisa dibilang cukup kelam. Gua sendiri, sebagai laki-laki yang paling gua takutin adalah di saat cewek gua adalah mantan teman gua, dan kemudian teman gua datang dan bilang kalau cewek gua adalah bekasnya dia. Mungkin ini sih yang paling ditakutin semua laki-laki di luar sana kalau dalam memilih pasangan. Namun, di balik kontroversi seseorang Uus ini, Uus adalah sosok pria sejati yang mampu menerima masa lalu pasangannya. Bahkan mungkin dengan profesinya sebagai artis, mungkin dia mudah untuk dapetin cewek lain di luar sana. Namun pelajarannya adalah, cinta sejati menurut Uus adalah saat lo mampu menerima masa lalu pasangan lo, dan lo selalu support pasangan lo tanpa mengungkit masa lalu yang dia lalui. Dan menurut gua pribadi, dalam konten podcast Deddy Corbuzier, pelajaran penting yang bisa diambil adalah lo dengan pasangan lo harus terbuka. Ini terbukti bahwa Uus sendiri menyatakan gak ada lagi alasan dia untuk ninggalin pasangannya. Gak ada lagi alasan dia untuk benci dengan masa lalu pasangannya. Alasannya adalah karena sebelum ada orang lain yang ngejelekin pasangannya dia, dia udah tahu semua masa lalu kelam istrinya dia, dan dia udah nerima itu semua. Jadi udah gak ada alasan apapun untuk seorang Uus ninggalin istrinya. Jadi menurut gua pribadi, terbuka satu sama lain dengan pasangan adalah hal yang sangat penting. Ya, gua sendiri sih bukan fan-nya Uus, tapi harus gua akui, Uus dalam mencintai pasangannya harus diapresiasi. Alasannya adalah, saat pasangannya insecure dan gak percaya diri, Uus adalah sosok yang menggenggam erat tangan pasangannya. Meskipun Uus sendiri mengakui, dia juga dari masa lalu yang nakal. Namun dengan karirnya, bisa dibilang dia mudah untuk dapetin perempuan lain. Namun hal itu tidak dia lakukan, dan dia tetap setia dengan pasangannya dia. Pelajarannya adalah, terkadang, laki-laki di saat sudah mencintai seorang perempuan dengan serius, maka keseriusan laki-laki jauh lebih besar dari seorang perempuan. Dan buat para cewek di luar sana, jangan sia-siain laki-laki yang mencintai lo dengan serius. Maksud gua bukan berarti lo harus bodoh memberikan semuanya sampai harus memberikan harga diri lo ke laki-laki ya. Tapi, hargai kesetiaannya dengan menjadi cewek yang setia dan juga smart guys. Oke, mungkin itu saja dulu video dari channel ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dan bunyikan juga loncengnya agar bisa mendapatkan notifikasi dari channel ini.